Selamat pagi semuanya. Bagaimana kondisinya anak-anak? Aduh, kangen sekali ya. Udah 2 bulan ini belajarnya semua dari jarak jauh. Ibu-ibu gurunya munculnya buat video, ya. Kemudian lewat Zoom, tidak langsung ketemu sama kalian. Udah lama, 2 bulan nih. Dan ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semangatnya, ya. Yang mau coba apa-apa yang dicoba kita berikan pada saat penyampaian materi belajar di rumah, mudah-mudahan berkenan, bermanfaat. Makasih ya orang tua ya untuk selalu mau dampingi kita. Di sini adalah bentuknya bekerja sama, saling bermitra ya, karena Mama Montessori sudah dari awal mengklaim menjadi support system ya, karena sebagian besar tanggung jawab untuk anak-anak ada di tangan orang tua ya. Oke, untuk anak-anak yang selalu bersemangat mencoba materi yang disampaikan sama ibu-ibu gurunya, makasih banyak ya. Dan mohon maaf, Bu Ivy baru bisa muncul nih di video ya. Kemudian juga mohon maaf untuk segala kekurangannya, mohon maaf ketidakberkenannya karena suasana yang seperti ini, situasi yang seperti inilah mengharuskan kita tidak bisa bertemu bertatap muka seperti biasa. Segala cara untuk beradaptasi semuanya dilakukan ya, mudah-mudahan sudah dilakukan dengan maksimal. Kemudian kita akan jelang Lebaran Idul Fitri. Kalau di kalender akademik ini hari ini nih tanggal 15 Mei ya, hari Jumat, ini adalah akhir dari pembelajaran sebelum libur Idul Fitri. Jadi setelah ini kita akan libur cukup lama ya, sampai nanti masuk di tanggal 3 Juni. Oke. Mungkin mau mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan ya. Mohon maaf lahir batin, dan bagi yang tidak merayakan silakan teruskan kembali rutinitas, karena bagaimanapun liburan telah dimulai lebih awal ya sebetulnya. Tapi mudah-mudahan dari semua kejadian ini kita mendapatkan makna positif yang lebih banyak, yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Dalam situasi seperti ini kita bisa mengambil hikmah yang banyak. Itu aja mungkin ya. Selamat berlibur anak-anakku ya. Tetap kangen sama perjumpaan-perjumpaan kita, tetap positif thinking, tetap juga optimis ya bahwa kita akan kembali bertemu secepatnya dan keadaan kembali menjadi membaik, walaupun tidak normal kembali, tapi kembali membaik ya, semakin baik, semakin kita bisa beradaptasi dengan hal yang akan kita dapatkan temui pasca pandemik ini. Oke, tetap sehat, semangat ya, jangan lupa bahagia. Oke, selamat pagi semuanya, dah.